Walaupun secara jumlah umat Islam kalau di dunia hampir 2 miliar, bahkan sebagian menjadi mayoritas, tetapi karena tidak ada persatuan kesatuan, mereka yang di luar Islam sama sekali tidak takut. Seperti kartun Nabi kita Muhammad SAW, berkali-kali pembakaran Al-Quran, dan terakhir imigran, anti-imigran Islam, kepala negaranya bilang sampai ada sudah satu negara akan mengeluarkan seluruh imigran Islam. Kenapa kok berani mereka terus-menerus melakukan demikian? Karena mereka tahu persis bahwa umat Islam tidak bersatu. Bukan aja tidak bersatu, perang sendiri. Sampai kapan kejahilian seperti ini akan berakhir? Karena itu juga saat-saat ini yang sedang viral, ajakan untuk memboikot produk negara-negara penghina Islam harus kita dukung. Jangan berpikiran manfaat atau tidak, sudah boikot-boikot. Dan pasti akan ada efek jeranya hingga mereka gentar dan berpikir dua kali untuk menghina agama Islam dan menghina Nabi. Umpama andai kata ada yang tidak setuju, diam, jangan berantem sendiri, boikot tidak, apa manfaatnya? Mau boikot, tidak mau diam, selesai. Nanti boikot satu tidak, debat, musuhnya di sana, malah kita perang sendiri.